kita berhasil. Kemana semua orang? Aku di sini. Kenapa kamu ada di sini? Lucu sekali. Apa kita bisa merawatnya? Kita belum dapat uang sepeser pun. Aku nggak mau hidup di jalan. Halo. Oh, kucing yang lucu. Kucing ini nggak dijual. Dia hanya bercanda. Aku akan mengambilnya kalau kalian bisa membangun rumah untuknya. Aku mau punya rumah dan pemilik. Setuju. Sampai jumpa nanti. Kita akan membangun rumah mewah untukmu. Hore, aku akan punya rumah dan keluarga. Uangnya hanya ada sedikit. Kita akan membuat rumah besar dengan air mancur dan tempat tidur yang besar. Oh, berhenti. Kita nggak punya uang. Aku mau main dengan ini. Hei, hati-hati. Pengacau. Aku ada ide. Apa yang kamu lakukan? Tada! Sebenarnya, apa itu? Kita akan membuat rumah dari rak ini. Keren! Itu nggak buruk, kita hanya perlu membersihkannya. Tada! Hei, apa yang kamu lakukan selama ini? Memilih daftar putar untuk bersih-bersih. Ini bersih. Tapi kamu nggak bersih. Kamu harus dimandikan. Apakah aku cantik? Iya, tentu saja. Sekarang kita akan bersihkan telingamu. Aduh, cakarnya tajam sekali. Ayo perbaiki itu. Gosok giginya. Kami akan membuatmu santai. Aku akan tertidur. Kamar tidurnya di sini. Imut. Cilebak. Kasurnya akan sangat empuk. Kasur ini sangat mahal. Kalian mau aku tidur di sana? Kami akan membuatnya lebih baik. Masih ada yang kurang. Mimpi indah ya, sayang. Ayo, buat lebih nyaman lagi. Oh, enggak. Kaos kesukaanku. Ini lumayan juga. Kita bisa buat tempat tidur gantung. Beres. Hasilnya bagus juga. Kita pikirkan sesuatu ya. Aku juga lapar. Aromanya enak. Kucing nggak boleh makan daging. Tapi kamu suka hewan, kan? Jangan serakah begitu. Ini makanan kucing. Apa makanan yang bagus untuk anak kucing? Beri aku makan. Kucing nggak boleh makan daging. Iya, kamu benar. Tapi makanan itu terlalu mahal. Ayo, berikan ini untuknya. Aku lapar. Di mana aku bisa menuangkan ini? Ini akan bagus untuk kucing musikal. Hei, apa kamu lihat berapa harganya? Lihat yang kupunya. Terima kasih. Kamu sudah menipuku. Ini untuk anak kucingnya. Baiklah, terserah.
selamat makan. Enak sekali. Aku harus apa dengan ini? Gantung di sana. Oh, sempurna. Bagaimana aku bisa pindah dari makan ke tidur? Ayah! Ayah! Ada apa? Kami sedang membangun rumah untuk anak kucing lucu. Kami akan menjualnya seharga $1.000. Kamu yang terbaik. Ayah sangat bangga pada kalian. Kami nggak tahu cara agar kucingnya bisa naik dan turun. Oh. Mulai. Apa yang ayah lakukan? Phew. Tada! Wow! Ayah harus pergi, semoga berhasil. Aku nggak sampai! Aku ada ide. Keren sekali! Aku senang membuat hewan bahagia. Selanjutnya apa? Membuat ruang bermain. Aku mau beli semua mainan. Tunggu sebentar ya. Terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. Sekarang aku gak punya mainan. Ayo jalan-jalan. Oh, imut sekali. Aku mau semua mainan itu. Aduh. Oh, like video ini ya agar kucingnya punya banyak mainan. Kumohon. Cepat, lebih banyak like berarti banyak mainan. Terima kasih, kalian yang terbaik. Pembeli kita pasti akan suka. Ini cocok untuk rumahnya. Kamu nggak boleh mencurinya. Tapi kucingnya suka ini. Kalau begitu, tinggalkan uangnya. Hanya ini uang yang aku punya. Aku mau halaman. Aku ada ide bagus. Ini harus taruh di mana ya? Bagaimana kalau di sini? Wow, sempurna. Pembeli kita pasti akan suka. Bagus sekali. Kita harus taruh ini di suatu tempat. Aku mau beli ini. Biar aku cari ya. Apakah ini cukup bagus? Jiji. Aku butuh yang ini. Tapi kami nggak punya itu. Ini toko hewan terburuk. Padahal kita bisa jadi kaya. Ada apa ya di sini? Tolong! Kita akan dapat uang dari penjualan rumahnya. Hei, mana kucingnya? Aku terjebak! Dia nggak ada di sini. Tulis di komentar, di mana kucingnya? Teman-teman, di mana kucingnya? Aduh. Wow. Terima kasih untuk bantuannya. Oh, aku menemukanmu. Kamu baik-baik saja. Iuh, ada bau apa ini? Maaf ya. Ini harus segera dibuang, cepat. Iuh, kenapa harus aku? Seperti biasa.
jangan lakukan itu lagi ya. Tapi aku nggak punya kotak pasir. Ups, akan kami perbaiki. Ini masih bisa dijual. Nggak ada yang membeli dari toko kita. Karena kamu hanya memikirkan kucingnya. Dan kamu hanya menghabiskan uang. Kamu! Berhentilah bertengkar! Maaf ya. Kita bisa pakai yang ini. Aku suka kotak pasir ini. Benarkah? Iya, tapi aku mau kotaknya diwarnai. Warna apa yang kamu mau? Yang ini. Hasilnya lumayan imut dan juga jauh lebih murah. Kami akan menutup mata. Mungkin kita harus pasang tirai? Iya, ini lebih baik. Tambahkan sedikit detail. Sekarang aku merasa nyaman. Bagaimana aku bisa ke atas? Kami akan memesan tangga. Kita kan nggak punya uang. Pakai ini saja. Terima kasih. Ini lebih baik. Hachuu! Aku bahkan nggak butuh tangganya. Ini rumah terbaik yang pernah ada. Aku akan memposting di Instagram. Kita harus tambahkan aksesoris. Apakah aku cantik? Wow, kamu model yang berbakat. Tapi masih ada yang kurang. Oh iya, lampu. Wow. Indah sekali. Wow. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka rumah kami. Apakah rumahku sudah selesai? Iya, sudah. Bagus sekali. Aku dengar kalian membangun rumah keren. Aku mau yang seperti itu. Iya, rumah terbaik yang pernah ada. Apa kamu menjual makanan anjing? Aku takut anjing. Tidak. Oh tidak, kucingku. Aku takut. Seandainya aku bisa menemukan makanan. Menjijikkan. Kamu dalam masalah. Ya ampun. Kamu tidak bisa lari. Tangkap aku kalau bisa. Apa yang terjadi? Hei, hentikan. Kasihan. Hai. Aku akan membantumu. Aku harus berhenti makan saat aku stres. Kesulitan bernapas. Bertahanlah. Ayo, minum dulu. Amankan. Tidak berfungsi. Teman-teman, kami butuh banyak energi. Klik tombol suka untuk membantu kucing ini. Amankan. Lagi. Tambah lagi. Di mana aku? Bertahanlah sebentar. Aku akan coba pilihan terakhir. Kepala pelayan. Harusnya ini berhasil. Enak, aku merasa lebih baik. Terima kasih bantuan kalian. Kucing kecilku yang manis.
kita akan kembalikan seluruh nyawamu. Aku harus memberimu nama apa? Teman-teman, kucingku harus dinamai apa? Beri komentar di bawah ya. Aku harus melatihmu memakai kotak kotoran. Tidak. Kenapa? Dia masih sangat kecil. Ini tidak cukup. Sekarang ini baru menarik. Tidak penting, tunggu sampai kamu lihat kucingku. Tampilannya perlu beberapa perbaikan. Kamu akan terlihat sangat keren. Apa yang dia lakukan? Kamu bisa bermain sekarang. Wow, ini geli. Berikutnya telinga. Ini menjijikkan. Handuki dia. Apa aku seperti burrito bagimu? Apa yang kamu lakukan padanya? Kali ini ambil handuk yang berbeda. Salahku. Ini yang terakhir? Iya. Benarkah? Tidak. Apa yang dia taruh di kakiku? Lotionnya melembabkan bantalan kakimu. Sayangnya kamu tidak mengerti aku. Meong, meong, meong. Dia orang yang aneh. Aku bisa seperti ini sepanjang hari. Hore! Keadaanmu sudah membaik. Tinggal satu sentuhan lagi. Hei, apa ini? Aku tidak menyukainya. Cantik sekali. Tapi tidak terlalu praktis. Baiklah, aku akan cari ide sendiri. Aku sudah lihat Courtney melakukan jutaan kali. Aku bisa lakukan lebih baik. Sempurna. Ayo mulai hidup barumu dengan foto. Tunggu, apa? Coba lihat, banyak sekali yang suka. Kamu di mana? Jade, lihat, ini sangat tinggi. Jangan bergerak. Kamu membuatku takut. Kamu butuh ruang bermain. Ini akan membuatnya lebih keren. Apa kamu suka mandi? Nah, ini bak mandi yang kusuka. Tunggu, masih ada lagi. Di sini kamu bisa mengasah cakarmu. Ayo naik ke atas. Kamu harus bersantai. Ini lembut sekali. Hey, Jade. Kamu berteriak. Ups, berisik sekali. Nah, kamu membangunkannya. Dia lucu. Dia ada masalah apa? Sepertinya dia mau bermain. Boleh aku coba? Semoga beruntung. Katakan apa masalahmu? Aku. Kenapa tidak bilang saja begitu?
Meong, meong, meong. Kucing ini lapar. Jadi itu saja. Hah? Cid adalah pemilik terbaik. Makanlah semaumu. Ini sangat buruk. Ini kebanyakan. Dia kan belum selesai makan. Hmm? Anak kucing tidak tahu kapan harus berhenti. Hah? Apa dia bisa sakit? Ya, tentu saja. Dia harus makan pelan-pelan. Lihat kan, dia lebih baik. Kamu tidak sebodoh yang kukira. Apa? Sudahlah, kurasa sudah cukup. Di mana kucingnya? Sedang makan. Oh, tidak. Kamu tidak menutup pintunya ya? Itu tidak sengaja. Aku harus pergi. Courtney! Aku harus menemukannya. Aku penasaran tempat apa ini. Penuh dengan barang-barang yang sangat menarik. Dia pikir dia siapa? Hanya aku yang boleh membuat kekacauan. Hei, kamu siapa? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang terjadi di sini? Kucingku. Dia ketakutan. Ini mengerikan. Kota ini hanya punya satu sheriff. Kevin, kamu sudah membuat kekacauan lagi ya? Kamu akan masuk ke kandang kecil lagi. Ini jebakan. Aku tidak bersalah. Ada pengunjung? Aku Andy. Ada yang bisa aku bantu? Itu lucu. Aku? Beri aku waktu sebentar ya. Ini mainan baru. Lucu sekali. Tetaplah di sini. Hei, apa itu? Kamu itu sudah menakuti pelanggan. Maafkan aku. Jade, kucing tidak boleh main-main dengan tangan. Tapi ini lucu sekali. Dan itu sampai dia dewasa. Dan itu akan menyakitkan. Aduh. Harus alihkan perhatiannya dengan hal lain. Sempurna sekali. Cukup bagus juga. Kamu sedang apa? Sabarlah, kamu akan segera melihatnya. Ini mainan yang keren. Apa kamu senang sekarang? Orang ini sangat lucu. Menurutku begitu. Kalau kamu mau belajar lebih lanjut tentang kucing, lihatlah halamanku dengan info detail di sini. Siapakah kucing terlucu? Apa kamu mendengarkan aku? Iya, tentu saja. Kerja bagus. Ayo bersihkan. Bagaimana dengan mainannya? Kita main dengan mainan barumu ya. Hore, main, main. Oh, aku lupa. Mainanku. Tunggu ya, akan kupikirkan sesuatu. Ini bisa berubah jadi sesuatu. Tolong jangan menangis. Lihatlah mainan itu. Ini keren. Kamu tahu, sebenarnya ini lebih baik dari yang terakhir. Akhirnya kamu tenang. Nona Jade, bersih-bersih tidak ada salahnya. Ya, silakan kamu bersihkan. Kuserahkan kesenangan itu padamu.
Atau haruskah ku telpon ibumu? Hah, jangan! Itu kelemahanku. Bagaimana bersih-bersih bersama kucing? Ya, terima kasih banyak ya. Ini tidak bisa dimaafkan. Aku juga harus merawat diriku. Inilah yang aku maksud. Jade! Kenapa kamu berteriak? Kamu lupa mainannya. Aku sudah membuatnya. Rumah yang bagus. Kamu bisa merekam klip yang bagus dengan kucing ini. Tidak boleh berfoto ataupun video. Namanya kenapa? Aku akan membuatnya menjadi selebriti. Dia tidak mau membuat video denganmu. Ada yang cerewet ya? Biar aku saja yang mengambilnya. Itu tidak adil. Ini kan ideku. Apa ini? Aku tidak tahu. Mereka pergi kemana? Sekarang aku sendirian. Di mana aku? Selamat datang di permainan. Permainan membangun rumah hewan. Pemenangnya dapat piala dan jalan keluar. Dan yang kalah tinggal dengan kami. Sebaiknya aku keluar dari sini. Apa aku hanya berputar-putar? Ini tidak bagus. Perhatikan langkahmu. Makanya jangan terlalu kecil badannya. Ini sia-sia. Oh tidak. Habislah aku. Tayangan langsungku 5 menit lagi. Kembalikan aku ke tempat sebelumnya. Apa? What? Kita terjebak di sini selamanya. Hei, pus. Aku bisa lakukan seharian. Kenapa aku? Kenapa bukan Jade? Aku juga di sini, dasar jenius. Aku di tengah penderitaan di sini. Lebih baik kamu cari jalan keluar. Kamu alasan kita di sini, kan? Kita di sini karena kamu bodoh. Aku muak dengan ini. Apa yang terjadi? Ini sangat aneh. Bajunya sangat bodoh. Aku suka. Andy, kamu juga terlihat keren. Astaga, kamu mengubahnya menjadi zombie. Nikmatilah. Kalau begini, dia tidak akan bisa bekerja. Sudah waktunya dia dapat perubahan juga. Tidak. Aku terlalu takut. Aku khawatir kamu akan kalah dari Jay. Kamu sangat imut saat marah. Aku harus bekerja. Untuk sekarang menjauhlah dariku. Dan bersiaplah untuk kalah. Itu bagus tidak? Mau camilan? Wow. Tangkap. Hanya ada satu pemenang. Sepertinya Andy memimpin. Itu tidak adil. Dasar perusak suasana. Bagaimana bisa? Oh, apa aku harus membuat rumah lagi? Oke. Milikmu boleh warna pink. Aku rasa tidak. Cukup bergaya, kan? Warnamu terlalu murung. Butuh banyak cinta. Aku hanya butuh pialanya. Aku mau semuanya menang. Menurutku, aku yang seharusnya menang.
dan kamu bisa berteman dengan siapapun yang kamu mau. Keren. Ah, ini tidak bagus. Ah, sempurna. Lampu membuatnya jadi lebih manis. Nikmati selagi masih bisa. Lagi pula rumahku akan jadi lebih keren daripada rumahmu. Kalau tidak bagaimana? Kalau begitu, aku perlu rencana B. Oh, ada layanan seluler. Waktu yang tepat. Dia lakukan lagi. Andy! Hah? Ada apa denganmu? Sudahlah. Lain kali hati-hati. Aku punya plester yang hebat. Tidak. Pergilah. Aku hampir selesai. Hentikan. Kucing mau pelukan. Apa? Lebih baik kamu jaga dia ya. Oh, kamu manis sekali. Tidak. Siapa kucing yang nakal? Andy, kamu tidak akan lolos ya. Aku akan buat tempat makan di sini. Mau melihatku merapikan tempat tidur? Aku tidak peduli. Baiklah, lihat saja. Harus pasang gambar pada sesuatu. Semoga Andy punya beberapa barang. Ini mengerikan. Inilah yang kubutuhkan. Pasang satu lagi. Tentu saja. Masalah besar. Aku hanya harus memasangnya. Hah? Hei, pecundang. Apa kamu melihat rantai di sini? Aku sudah membuangnya. Apa? Sama-sama. Ambil yang ini. Tamatlah riwayatmu. Tenanglah, aku akan membiarkanmu pergi. Benarkah? Iya, aku harus jalan-jalan. Jangan lakukan itu lagi ya. Itu bukan aku. Tinggal di sini agar kamu tidak merusak semuanya. Aku akan segera menemukan pemilikmu. Andy? Hai. Ada apa denganmu? Aku butuh Iya, aku butuh bantuan. Segera ke sana. Tunggu sebentar ya. Aku pernah melihatnya. Inilah yang kita butuhkan, kan? Keren. Kembalilah sebelum Jade mengalahkanmu. Aku datang. Andy! Itu makan waktu lebih lama dari yang dibutuhkan. Tapi kamu berhasil. Wajahku bisa membuat apapun terlihat lebih baik. Itu tidak mungkin. Dasar sok pintar kamu ini. Kamu suka ini? Sudah kuduga. Sepertinya kamu lelah. Itu konyol. Aku bersemangat. Permen. Kita harus bantu Jade. Itu aneh. Kembalikan.
Hei! Tadi itu apa? Aku harus selesaikan yang satu ini. Andy, aku bosan. Andy! Berhenti. Ini akan menjadi mainan yang bagus. Kamu suka mengejar tikus, kan? Tidak buruk, Andy. Tidak buruk. Aku mengampunimu. Hanya kali ini. Terima kasih ya. Aku harus ambil kesempatan ini. Aku bermaksud memeriksa apakah itu kuat. Menjadi jahat itu menyakitkan. Tapi menyenangkan. Aku tidak bisa lihat apa yang menyenangkan tentang itu. Ini hampir selesai. Oh, tidak. Aku punya ide mainan yang bagus. Aku butuh tali ini. Jangan mengintip sampai aku selesai. Oh, selesai. Keren sekali. Kulakukan yang terbaik. Oh, ya ampun. Tidak akan cukup untuk selesaikan rumahnya. Kita juga harus jalan-jalan. Silakan. Hai, apa yang bisa kubantu? Jade, ini kamu. Memangnya siapa lagi? Apa yang kamu dan Andy lakukan sepanjang hari? Aku sedang membangun rumah anjing dan Andy membuat rumah kucing. Lama tidak bertemu, Courtney. Hai, kami butuh bantuan. Aku mau bantu, tapi banyak yang harus kukerjakan. Aku akan bantu. Oh, biar kutangani. Oh, tidak, tidak. Sedikit ke kiri. Ayo ambil ini. Terima kasih atas bantuannya. Mengecut. Lagi pula aku sudah hampir selesai, kan? Oh tidak, aku lupa kenapa aku keluar. Terima kasih. Itu tidak akan membantu. Permennya jadi lucu sekali. Jangan terlalu bersemangat. Lagi pula milikku akan jadi jauh lebih baik. Selesai. Selesai. Ini sangat cantik. Nah, itu sarang kriminal. Aku terlihat manis di sini. Mainannya tidak lupa, bagus. Bolehkah aku ambil pialanya? Aku senang kamu menyukainya. Permisi, siapa kalian berdua? Ini pemilikku. Saatnya kami pergi. Tapi kamu tidak bilang siapa pemenangnya. Kalian yang putuskan. Senang berada di dekat kalian. Aku sudah kembali. Aku juga. Tersenyum itu melelahkan. Para pelangganku mencintaiku lagi.
Kamu tahu, Jade, pilihan kita lah yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jauh lebih dari kemampuan kita. Hah? Kamu mengutip Harry Potter, ya? Kupikir kamu belum melihatnya. Haruskah memegangnya bersamaan? Iya. Kita berhasil. Hampir saja. Kamu sangat menyebalkan. Anjing itu membuat kekacauan di sana. Apa yang kulakukan padamu? Sharon akan menghajarku. Urus saja urusanmu. Hari pertama aku bekerja. Ada apa dengan toko ini? Siapa itu? Aku harus rapikan toko ini. Kamu tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa. Semoga kerjamu menyenangkan. Tidak beruntung? Sebenarnya dulu aku beruntung. Hah? Kamu bilang apa? Bantu aku jadi beruntung lagi. Sepertinya kepalaku terbentur keras. Anjing tidak bisa bicara. Aku baru berhalusinasi. Hampir selesai membersihkan lantai. Ups. Oh, maaf. Akan kubereskan. Aduh. Maukah membantuku? Bla, bla, bla. Anjing tidak bisa bicara. Kumohon. Tidak. Oh, aku harus bergegas. Hah? Oh, ya ampun. Oh, tidak. Bagaimana bisa? Ingat ya, toko buka 10 menit lagi. Aku sampai lupa waktu. 2 menit lagi pembukaan. Aku tidak punya waktu bersih-bersih. Sebentar. Ini bisa membantu. Halo, aku ingin... Sebaiknya aku pergi ke toko lain saja. Mau membantuku? Aku mengerti, tapi bagaimana caranya? Semoga ada sesuatu di keranjang ini. Oh, semanggi berdaun 4 pertanda keberuntungan. Ini menyeramkan. Oh, kapal kuda bisa berguna. Bagaimana bisa ada di sini? Aduh. Saatnya mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Kamu mau apa denganku? Akan kupanggil tukang sihir. Bukan. Bukan yang ini. Oh, aku yakin dia bisa dipercaya. Oh. Bantu buat anjing itu beruntung. Baiklah.
tunggu sebentar ya. Aku tidak bisa melihat apapun. Apa yang terjadi? Hei, apa yang dia lakukan di sana? Dia bukan pesulap, tapi penjahat. Akan kuhentikan dia. Tidak cukup berterima kasih, aku yang salah. Aku akan selalu ada dalam suka dan duka. Aku merasa berbeda. Sepertinya nasib burukku sudah hilang. Ayo uji kemampuannya. Semua masalah tampaknya hilang. Dengan kata lain, aku punya hadiah untukmu. Hadiah? Sekarang kamu memahami semua hewan. Itu bagus sekali. Aku bisa mengakui kamu karyawan yang buruk. Aku mengerti kata-katamu. Kalau begitu, kamu bisa memberiku makanan. Aduh, salahku. Aku lupa tentangmu. Terima kasih. Seperti itulah ceritanya. Pembohong. Aku tidak akan mengucapkan terima kasih. Tapi kamu bilang begitu. Tolong, jangan! Hei, pergilah! Ayo pergi dari sini! Kamu kasihan sekali. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Sudahlah, ini bukan masalah besar. Akan kubagi kekuatanku. Aku juga tidak akan membutuhkannya. Tidak! Aku akan menolongmu. Andy? Wow. Hah? Kucing ini dalam bahaya. Tenanglah, kamu akan baik-baik saja. Aman. Oh, ini gawat. Aku butuh bantuanmu. Bagaimana kondisi pasiennya sekarang? Suhu tubuh di atas normal. Hah? Aku melihat cedera. Selesai.